salam sejahtera, teruskan berbudi kepada tanah ya. Hari ini saya nak kutip sayur patola. Sayur ni saya nampak dah cukup batang lah untuk dikutip ya. Okey, jom kita kutip sayur patola. Kutip sayur ni saya kena gunakan gunting ya, dengan plastik. Itu saya masukkan nanti patola ni. Ini kacang botol ya, yang baru saya kutip. Alhamdulillah. Teruskan kita berbudi pada tanah. Okey, jom kita. Okey, dah sampai ya. Patola ni saya tanam lebih kurang 6 ke 7 minggu ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang saya tanam. So untuk ketika ini tidak ada hasil ya. Ada 2. Satu segar dan yang ni satu lagi, ada dua lah. Patola ni jenis patola segi ya. So saya rasa yang ni pun dah cukup matang lah untuk kutip ya. Patola ni biasanya boleh buat masak tumis air ya. Kalau peminat masak lemak, dia boleh buat masak lemak putih. Dan boleh juga tumis dengan telur ya. Yang ni segar. Patola ni dia mengandungi zat yang tinggi ya, dan berbagai vitamin lah. Okey, saya tanam kat polybag. Okey, berkesempatan masa ni saya nak gemburkan sikit tanah dia. Saya tanam dekat benih, saya masuk kat sini benih dia dan terus tumbuh, dan saya tak alihkan, saya terus tanam kat polybag ni. So saya jaga baja lah eh, dan saya geburkan tanah dan siram. Ada 4 ya. Okey. Kita pergi sebelah sini pula. Kadang-kadang ada rumput ya kat celah-celah ni, kita boleh cuci lah. Gemburkan tanah dia dengan tangan pun tak apa ya. Okay, yang satu lagi ni. Gemburkan.
Oke, daun dia ni ada yang kuning kat bawah ni ya. Yang ni saya kena jaga betul-betul ni supaya dia hidup segar ya. Daun-daun yang kuning ni boleh dipotong lah. Jadi saya ambil gunting untuk potong daun yang kuning tu. Kena ada junjung ya. Saya gunakan tali rupiah ya untuk buat junjung dia. Okey. Segar ya. Dah siap sedia untuk dipetik ni. Dah cukup matang. Tu ada dua. Satu lagi kat ujung sana. Okey, saya nak ambil gunting ya untuk saya nak petik saya petola ni. Syukur, alhamdulillah ya. Okey, saya petik ya. Bismillah. Segar. Rezeki ya. Saya gunakan polybag untuk tanam sayur petola ni. Okey. Ini yang kedua ya. Dia kat bawah sikit. Tapi ada kayu sokongan lah yang saya buat kat sini. Jadi dia tak jatuh ya. Okey. Okey ya. Ini petola segi ya. Bila rezeki segar, bolehlah untuk buat masakan ya. Saya suka kalau masak dengan masak lemak putih. Kalau banyak kesempatan masa, bolehlah tanam sayur ini ya. Cepat dia akan hasil dalam 2 hari, insyaAllah. Dan saya gunakan polybag dalam 6 minggu ataupun 7 minggu dah siap saya dah mengeluarkan hasil. Okay. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk